Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama naf'an fi ulumi fi darin. Kita masih bicara tentang masalah mubtada dan khabar. Jadi mubtada itu ada dua, ya. Ada yang ada khabarnya, ya. Mubtada yang mempunyai khabar, ada mubtada yang mempunyai fa'il. Ya, yang menempati khobar. Nah, kita ini lagi melanjutkan bacaan tentang mubtada yang ada fa'ilnya, sadda masadal khobar. Contohnya, wamin hukaulhu di antaranya perkataannya ghairulahin indaka fatra'il la'wa wala tagtaril bi'aridin silmi. Musuh-musuhmu bukanlah orang yang halal, maka lemparkanlah main-main. Jangan kamu tertipu, ya, akan perjanjian perdamaian. Ya, jadi kalau kita punya musuh, ya, ada orang jahat, ya, kita jangan main-main. Nanti kalau kita main-main, kita habis kelibat olehnya. Begitu pula dengan umur sama. Jangan main-main dengan umur. Maka kita jangan main-main. Umur berlalu, gak bisa kita raih lagi. Ya, duit bisa dicari, tapi umur gak bisa kita ambil lagi. Yang udah berlalu sudah. Maka manfaatkan nih umur kita yang ada. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Jangan ngobrol panjang, enggak ada manfaatnya. Tidur banyak karena manfaatnya. Kebanyakan tidur, tidur mesti, tapi jangan banyak-banyak. Sama dengan itu, manfaatkan waktu dengan baik. Hafalkan pelajaran, ingetin. Begitu. Baca, 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 rajin baca. Rajin baca. Ya. Wa ghairu, maka berlapas ghairu, mubtada'un itu mubtada' ghairu. Nah. Wa la'in, lapas la'in, makhudun ilafati. Dia khobatkan dengan ilafa. Mudab, ghairu mudab, la'in mudab, ilai, wa'idaka, idaka. Fa'ilun, menjadi fa'il, bilahin dengan lapas la'in. Namanya sada masada khobari ghairu, menempati dia di tempat khobar ghairu. Wa misalhu, misalnya lagi kauluhu perkataannya ghairu ma'sufin ala zamanin yang qadi bil amni wal hazani. Tiada gunanya bersedih hati atas zaman, ala zamanin yang qadi, atas zaman yang kesudahannya, bilhami wal hazan, dengan duka cita dan kesedihan. Ya, enggak guna bersedih hati atas dunia ini, ya. Enggak guna, karena apa? Dia berakhir dengan keduka citaan, kesedihan. Ya sudah, biarin. Ya. Jadi dunia hilang, umpama duit kita, pangkat kita enggak dapat, umpama, enggak usah bersedih. Dunia itu dunia. Jadi kalau kita kehilangan dunia, enggak usah bersedih. Enggak usah kita merana, meradang. Nah, kalau akhirat kita luput, baru kita sedih. Ya. Tadi enggak mutola'ah, sedih kita. Ya Allah, gua ngapa tadi gagal mutola'ah? Ya Allah, gua ngobrol aja, gua tidur aja. Sedih itu.
Gak main-main, sedih itu. Ya. Jangan kalau mutolaah juga jingkrakan. Nah, bodoh namanya, bodoh. Sedih kalau kita enggak mutolaah, enggak belajar. Main terlambat, sedih. Jadi raib akhirat kita, sedih kita. Terlambat akhirat kita, sedih kita. Ya Allah, tadi enggak baca Quran, astagfirullahalazim, ya Allah. Ya Allah, tadi enggak zikir, ya Allah. Begitu, sedih. Nah, kalau dunia enggak usah. Kenapa? Ya, yang qali bil hammi wal hazan. Dia berakhir dengan kesedihan dan duka cita. Kenapa disedihkan? Kalau kita enggak belajar, sedih. Enggak dapat ilmu, sedih. Begitu. Makanya banyak yang dapat ilmu, rajin baca, hafalin. Ya, jangan boboan mulu, jangan ngobrol, jangan. Apalagi masih ingat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, gunakan waktu kamu yang hebat ini, ya. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan bermain-main. Faghairu, maka melapas ghairu mubtada'un itu jadi mubtada. Ya, wa mausufin, wa maksufin, makhfurun min lafati maksufin, maksufin dikhobatkan dengan idofah. Wa ala zamanin, dan atas zamanin, ala zamanin, majarun wa majarun itu jar majur. Fi maudi'i rob'in, pada tempat ropa. Ini maksufin, yang lapas maksufin. Li niyabati, karena menggantikannya, manabal fa'ini di tempat fa'in. Waqad sadda masalah khabari wa'iru, dan sungguh menutup menempati ya di tempat khabar lain. Waqad sa'ala Abu al-Fatih, waqad sa'ala Abu al-Fatih ibn Cinin. Dulu Abu Guru kalau ngaji begini ini bacanya Cini, ya. Tulisannya Jini, bacanya Cini. Waladau an i'rabi adzal baiti fartabaka fi i'rabi. Dan sungguh Abu al-Fatah bin Cini telah bertanya kepada anaknya tentang i'rab bait ini, lalu kacau ia pada i'rabnya. Wa madhhabul basriyyin, mazhab Basri, Basra ilal akhfas, ilal akhfas, kecuali Syekh Akhfas, anna hadzal wasfu, hadzal wasfa, anna hadzal wasfa, bahwasanya sifat la yakunu mubtada'an, tidaklah dia mubtada illa kecuali iza tamada, apabila dia bersandar ala nafin au sifam, atas nafi atau sifam. Wa dhahabal akhfas, dan berpendapat oleh Syekh Akhfas, wal kufin al kufa ila adami istirati zalika, kepada tidak disyaratkan demikian itu. Fa ajazu, maka mereka membolehkan qaimun zaida az-zaidani, fa qaimun, maka melapas qaimun mubtada, itu mubtada. Wa zaidani, dan zaidani itu fa'ilun, jadi fa'il. Sabda masdar khabar, yang menempati di tempat khabar. Wa ila hadza asyara musannif bi qawlihi, kepada ini misalkan musannif dengan perkataannya, waqad yajuzu nahu, dan kadang boleh seumpama faizun ulul rasyad, ya. Jadi faizun mubtada, ulul rasyad menjadi fa'il, ya, sabda masdar khabar. Ai waqad, artinya kadang ya juz boleh istimal hadzal wasfi, menggunakan ini sifat mubtadaan menjadi akan mubtada min ghairi ayyas biqau nafyun au istifham, dari tanpa didahului nafi atau istifham. Wa za'ama musannif, dan menyangka oleh musannif, ya, anna sibawi, wa za'ama berarti ada mengandung kurang tepat, ya, enggak, ya, kurang benar, ya. Ana sibahi, bahwa sibahi yujizu zalika, membolehkan demikian itu ala da'fin, ya, atas dalam keadaan lemah. Wa mimma, dan diantara ma warada, apa yang datang minhu, darinya kaulu perkataannya, wa khairun na'nu indan nasi minkum iza da'il musawwimu qala ya la,
maka yang lebih baik adalah kami di sisi manusia daripada kamu. Ya. Apabila ada orang yang menyeru minta pertolongan, ia berkata, tolonglah aku wahai fulan, ya la artinya asalnya itu ya fulan. Fa khairun, maka lafaz khairun mubtada, jadi khairun jadi mubtada. Wa nahnu lafaz nahnu fa'ilun jadi fa'il, sada masada wa khabari menempati di tempat khabar. Wa lam yasbik khairun, tidak mendahului akan lafaz khairun nafyun oleh nafi, jadi enggak ada nafi di awalnya. Wala istifhamun, dan juga enggak ada istifham. Wujuila min adza kaunu, dijadikan daripada ini akan perkataannya khamirun banu la banu li bin fala taku mulghiyan maqalata li bin izat tayru marrati. Orang yang paling waspada adalah Banu Luhim. Ya. Maka janganlah engkau, ya, ada juga baca Banu Lahab, ada yang baca begitu. Maka janganlah engkau mulgian, apa, cuekin ya, mengacukannya, enggak memperhatikannya, dicuekin. Maqalata lihbin, perkataan Banu Lihib, Banu Lahab, izat tayru marrat. Jangan kamu cuekin, jangan kamu acukan perkataan Banu Lahab apabila burung lewat. Fakhabirun, maka burung lewat sekhabirun, mubtadan itu menjadi mubtada. Wa Abu Lihibin, Abu Lihib, fa'ilun menjadi fa'il, sadda masadal khobar. Dia menempati di tempat khobar. Wallahu a'lam bishawab.